suasana di malam Jumat, Terminal Lebak Bulus. Masih ada 4 unit bis malam dan Carakapang Gayana Kelurahan Gunung Sakti Al-Habib dipindahkan menuju tempat pengeteman. Ya, Kelurahan Gunung Sakti nampaknya terjebak macet nih, baru datang dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Mania. Salam transportasi Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Terminal Lebak Bulus, tepatnya di pangkalan bus Kuningan Luragung, yang mana di sore hari ini banyak bis yang lagi pada kumpul nih. Salah satunya ada unit Carakapang Gayana yang lagi mengetem, dan di sampingnya juga ada Setia Negara Roda Gila yang nampaknya kehabisan tempat nih, diparkirkan di sini. Dan di sana ada unit Agramas tujuan Bogor Lebak Bulus yang nampaknya masuk tem juga dia. Nampak ramai nih di sore hari ini. Dan ada juga unit Caraka Upin Ipin angkatan malam nih, buat angkatan malam di Terminal Lebak Bulus ini. Bung Jangga. Dan di sampingnya juga ada unit Luragung Al-Habib. Ini pelari malam semua. Dan nampaknya sudah siap-siap untuk ditempkan, lagi mengantri dia. Dan di sebelah sana ada unit Caraka Apalogis yang nampaknya sore hari ini gagal tem guys, karena kan tadi sempat hujan gede, penumpang mungkin berkurang, jadi terpaksa bis menginap untuk sore hari ini, gagal berangkat karena Apalogis. Kita lihat dampak depan dari cara Apalogis. Ini bagian sampingnya. Bagaimana mana? Harusnya Batu Senja Abadi. Tampak depan dari cara-cara Kalobis sangar nih variasinya. Ya, sebelah sini Luragung Al-Habib. Keren nih, merah kuning. Pelari malam semua nih, Al-Habib dan Caraka Upin Ipin. Dan nampaknya udah stay buat angkatan malam. Dan Al-Habib ditemkan jam 9, diberangkatkan jam 10 malam. Disambung dengan Caraka Upin Ipin yang mengetem di jam 10 malam sampai jam 11:30 dan terakhir. Ini Al-Habib. Kita lihat Caraka Panggayana yang lagi mengetem. Ini Caraka Panggayana diberangkatkan jam 8 malam nampaknya. Hari ini saya taruh nggak jalan, jadi Caraka Panggayana memakai dua tem. Ya, ini tampak belakang dari Caraka Panggayana. Mantap.
My Bus nih. Ada 3 unit buat lalu ragum sakti, 4 unit sama acara kayak perpal dan ya negara. Ada Agramas juga. Matahari sudah terbenam dan cara kapanggayana sudah dihidupkan. Suasana di malam Jumat, Terminal Lebak Bulus, masih ada 4 unit bis malam. Ada Caraka Panggayana, Roda Gila yang stay di belakang, dan 2 unit di depannya ada Caraka dan Al Habib. Dan unit Caraka Panggayana siap untuk diberangkatkan nih guys. Dan penumpang sudah pada naik. Ya, unit Sataro diberangkatkan tepat pukul 19.00 menuju ke Kuningan, Yasin dan Laut. Dan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah, Roda Gila langsung maju menggantikan posisi dari Caraka Panggayana. Terlalu Ragung Sakti Al Habib dipindahkan menuju tempat pengeteman. Yang akan mendorong Jaya Mahero Dagila. Wah, kebalik. Pakalogis perpal. Tadi? Denny, tadi Panggayan. Ini ada penumpang yang menuju ke Jawa nampaknya. Mana? Sorry. Ya, Luragung Al Habib sudah stay di belakang unit Setia Negara Jaya Mahero Dagila. Unit Jaya Mahe yang lagi ngetem, satu persatu penumpang berdatangan. Luragung Al Habib sudah stay di belakangnya. Ya, Luragung Sohib nampaknya terjebak macet nih, baru datang dari Kuningan. Sudah jam 7 lewat baru nyampe di Lebak Bulus. Nampaknya di jalanan macet parah ini. Jam segini baru nyampe, tumben. Dan penumpangnya lumayan cukup oke. Nah, kru yang bertugas ada Papa Muda dan Mas Ade, ada juga Bang Tommy.